Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan selamat Hari Pahlawan 2021. Jasa pahlawan bukan hanya cukup untuk dikenang, tapi harus terus diperjuangkan agar jiwa raga yang dikorbankan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita mampu kita teruskan untuk terus membangun Republik Indonesia. Khususnya pahlawan Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan akan terus meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului membangun Provinsi Banten dalam upaya mensejahterakan rakyat Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.